Gubernur Bangka Belitung, Erzadi Rosman, dijadwalkan melaksanakan pencoblosan pada pemilu 17 April 2019 di TPS 003, Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Mantan Bupati Bangka Tengah itu datang ke TPS bersama istri dan dua orang putrinya, tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai melihat daftar pemilih di papan pengumuman, Erzadi langsung masuk ke TPS berikut menyerahkan 3 lembar C6 kepada petugas KPPS. Gerindra menargetkan menang satu kursi untuk di DPRD. Gerindra juga menargetkan untuk presiden menang, Pak Prabowo, di Bangka Belitung. Perolehan kursi di provinsi itu yang semulanya 5, kami menargetkan 7-8 kursi. Ya. Dan mudah-mudahan diikuti oleh kabupaten kota kemenangan ini. Saya rasa saya sangat optimis juga dengan melihat antusias masyarakat terhadap perolehan suara kita. Erzadi berharap agar pemilu dapat berjalan aman dan damai di Bangka Belitung ini. Dwiraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.